Bupati Pinrang Irwan Hamid menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dalam rangka persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2020, di ruang rapat paripurna DPRD Pinrang. Rapat dipimpin Ketua DPRD Pinrang, Haji Muhtadin. Dalam agenda rapat disampaikan hasil rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Pinrang yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang Insinyur Syamsuri. Dalam sidang, juga dibacakan naskah konsep persetujuan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi perda oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pinrang, Chandra Yasin. Agenda sidang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Pinrang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam pendapat akhirnya menyampaikan bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang telah dibahas serta mendapat persetujuan DPR untuk ditetapkan menjadi perda merupakan proses akhir dari pelaksanaan APBD tahun 2019. Hal ini lanjutnya, dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Bupati juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama yang terjalin selama ini sehingga kegiatan yang dilaksanakan semuanya dapat berjalan lancar. Terhadap masukan, saran, dan tanggapan anggota DPRD Pinrang, Bupati menyampaikan hal ini merupakan bahan evaluasi untuk penyempurnaan atas permasalahan yang terjadi selama ini. Kepada Kepala OPD selaku penanggung jawab program dan kegiatan pada masing-masing unit kerjanya, Bupati berharap agar hal tersebut dapat menjadi perhatian yang serius untuk perbaikan dan penyempurnaannya khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan. Hadir dalam rapat, Sekda Andi Budaya, Letu INF Abdul Muin, Pasiter Kodim 1404 Pinrang, mewakili Dandim 1404 Pinrang, Kompol Dr. Andes Andi Jamaludin, Wakapolres Pinrang mewakili Kapolres Pinrang, Ketua Pengadilan Agama Pinrang, Dr. Andes Haji Nurdin Situju, SH, MH, unsur Wakil Ketua dan anggota DPRD, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, Kepala Unit Kerja dan Kabak Setda Kabupaten Pinrang, serta undangan lainnya.